Dan kali ini aku mau buat tutorial hijab untuk turban, hijab instan, dan yang biasa aku sering pakai untuk sehari-hari. So, this is my tutorial. Ini hijab instan dari Amity ID dan ini bagus banget, unik dan gampang banget dipakainya. Pertama-tama kalian masukkan hijabnya seperti persegi. Lalu tarik sisi depan kiri ke belakang. Dan sematkan jarum pentul di bawah telinga. Lalu sematkan juga jarum pentul di sisi sebelah kanan. Dan ini aku pakai anting dari H&M. Lalu kaitkan antingnya di bagian dalam jilbab di bawah telinga. Dan tara, selesai hijab instan Amity ID dengan anting. Dan kali ini aku pakai pashmina diamond Italiano. Pertama, kita pakai sisi sebelah kanan lebih panjang dibandingkan dengan yang kiri. Lalu kita sematkan jarum pentul di sisi kiri atas telinga. Lalu sematkan juga jarum pentul di sisi kanan. Lalu ambil bagian yang panjang, putar menyilang ke atas kepala. Sematkan jarum pentul ukuran besar di atas kepala. Lalu ambil bagian yang pendek tadi, melingkari leher dan selipkan di dalam jilbab. Dan lalu tarik lagi bagian pashmina yang menjuntai ke belakang. Setelah itu sematkan lagi jarum pentul di bagian belakang leher. Dan sekarang aku pakai anting pom-pom dari Glance X. Lalu kaitkan antingnya di bagian dalam jilbab bawah telinga. Selesai. Kali ini aku mau buat tutorial untuk turban dan ini aku memakai persegi Paris buat hijabnya menjadi segitiga. Lalu bagian ujungnya kita taruh di depan muka kita dan ditarik lagi ke belakang. Bagian sisi yang menjuntai kita tarik ke atas. Dan ditarik ke belakang. Lalu kita ikat. We'll be right back.
bagian yang tidak terikat kita selipkan di bawah telinga. Setelah itu, bagian ujungnya di atas tadi kita tarik ke depan. Dan masukkan ke bagian depan. And voila, selesai. Segitu dulu tutorial hijab dari aku. Semoga kalian suka, semoga kalian gampang ikutinnya. And don't forget to like this video, comment, and subscribe. And thanks for watching, and I'm happy to see my next video. Bye-bye.